Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sahabat baper. Malam hari ini, dalam waktu yang singkat, saya akan coba memberikan sebuah motivasi, pengetahuan tentang kata semangat atau spirit. Spirit, ya. Spirit, spirit, ya. Ya. Oke. Okay. Pakai C, ya. S. Pakai S, ya. Pakai S. Okay. Semangat. Manusia harus mempunyai semangat untuk memotivasi dirinya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa arti dari semangat. Sampai di situ setuju? Setuju. Semangat itu dari kata semang dan at. Se itu adalah artinya sesuatu. Mang itu artinya mangap. Ya. Jadi ngat. At, ngat itu di kata at. At itu it's mean aturan. Aturan. Ya, jadi sesuatu yang membuat kita mangap, lalu kita mempunyai aturan. Sehingga dengan begitu, kita akan mempunyai motivasi diri untuk maju. Itu. Dengan mangap doang ya. Jadi kata-katanya apa, Pak Mario? Semangat. Udah terus ya, maksudnya dijabarkannya gimana? Tadi Anda tidak menyimak tadi, yeah. Itu, tapi bagaimana, begini, yeah. Seperti Jupe, yeah, menghadapi sebuah masalah, yeah, lalu kemudian bisa bangkit, itu artinya namanya semangat. Yeah. The way of the spirit is the night of the coming on down if the problem of the soul. Artinya apa, Pak Mario? Artinya semangatilah diri kita sebelum kita menyemangati orang lain. Kalau kita menyemangati orang lain tapi kita tidak semangat, percuma. Sanas mau bertanya boleh. Jupe mau tanya juga boleh. Ya. Saya ini janda. Udah 3 tahun sekarang, saya kok gak dapat jodoh. Ada saya, Anda tidak usah khawatir, saya bisa memberikan motivasi. Solusi. Solusinya, ya, solusinya apa? Kalau solusi. Belum dapat jodoh bisa dilihat dari apa? Oke, okay. Berbicara soal jodoh, ya. Sahabat, baper. Itu buat semangat juga kan ya? Ya, betul. Ya. Jodoh tidak usah dikejar-kejar. Jodoh tak usah dikejar-kejar. Nah, itu dia ya. Sudah selesai. Kaleidoskop itu. Kaleidoskop. Kaleidoskop. Ya, memang itu mesti orang-orang yang bersilat lidah. Oh iya, berarti lu tukang silat lidahnya. Kaleidoskop Januari sampai dengan Desember 2016 di Ini Talk Show. Banyak sekali kenangan-kenangan ya. The Best of Ini Talk Show ini mungkin mengingatkan kita berdua dan juga mengingatkan kembali kepada pemirsa yang belum nonton dan belum lihat. Itu ya. Dan pasti perbedaan yang sangat mencolok adalah kalau Anda perhatikan, Sule lebih gemuk. Betul sekali, karena kalian tidak tahu ya, kemarin baru saya diperiksa ke dokter, ternyata saya tersengat beri-beri. Tersengat beri-beri, tersengat lebah gitu. Oh, iya. Tersengat lebah. Yang pasti, Le, kita doakan semuanya ya. Semoga di tahun 2017 ini, apa yang belum tercapai, betul, bisa tercapai. Betul. Apa yang kurang baik, jadi bisa diperbaiki. Ya, pokoknya buat kita semua, jagalah hati, ya, jangan sampai ada angkara murka di antara kita. Kita juga, untuk pemirsa Ini Talk Show, saksikan terus Ini Talk Show ya. Ya. Ini Talk Show-nya, best of-nya semua pokoknya ya. Kalau Ini Talk Show biasa Senin sampai Jumat jam 8 malam ya. Kalau best of-nya jam 5 sore Sabtu dan Minggu. Berarti minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya, tapi harus ingat pepatah Nomad Kermit pernah mengatakan, "Tulu kupang kalau itu tulu paksa kitu kalaikum." Iya. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Gitu ya. Oke. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Sukses 2017. Selamat tahun baru kami ucapkan. Selamat tahun baru 2017. Selamat tahun baru kami ucapkan. Happy birthday to you.